Sedikitnya 20 rumah hangus terbakar di Ulan Ude yang merupakan ibu kota Buryatiyah, negara tetangga Rusia di Siberia. Banyaknya rumah yang terdampak akibat kencangnya hembusan angin di wilayah negara terbesar keempat yang berbatasan langsung dengan Rusia. Selain itu, bahan baku rumah yang sebagian besar adalah kayu membuat api semakin sulit untuk dipadamkan. Kebakaran sendiri, pemirsa, yang terjadi hari Selasa ini membuat sedikitnya 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Namun, tim damkar tak mampu untuk berbuat banyak. Kencangnya angin membuat api cepat merambat hingga total 20 rumah hangus terbakar. Masyarakat yang terkena bencana ini pun hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah setempat bisa segera membantu untuk membangun kembali tempat tinggal mereka. Ветер сильный, пожар раздувает. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.